Cimba mata. Cimba mata adalah salah satu ciri khas makanan dari suku Karo yang dibuat secara bersama-sama dan bergotong royong. Pembuatan cimba ini sangat simpel, hanya membutuhkan beberapa bahan saja. Yang pertama itu kita siapkan tepung beras. Dan yang kedua kita siapkan kelapa yang sudah diparut. Yang ketiga kita siapkan gula merah atau di tanah Karo disebut dengan gula batak. Dari pertama kita masukkan kelapa ke dalam lesung. Baru kita masukkan gula merah, baru ditumbuk sampai merata. Dan siapkan tepung ke wadah yang lebih besar. Baru masukkan kelapa dan gula merah yang sudah bersatu ke dalam tepung itu tadi. Baru diaduk secara merata. Sampai gula dan tepung bersatu. Diaduk-aduk terus. Dan ketika sudah merata, lalu kita masukkan kembali ke dalam lesung untuk ditumbuk. Dan kita tumbuk sampai dia menyatu. Sampai dia menyatu dan mengeras seperti ini. Jadi deh, simpel kan cara pembuatannya? Itulah ciri khas makanan suku Karo. Sedapnya. Nah, ini testimoni kita dengan wajah-wajah yang sangat menikmati cimpa mata.